Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk berbuat baik. Semoga kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berbuat baik, baik dengan perkataan maupun tindakan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal, Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai ayat 43, dilanjutkan ayat 45, 47, dan 48. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu, lalu kami cegah dia, karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sabda yang diwartakan kepada kita pada hari Minggu biasa yang ke-26 tahun B cukup keras. Keras bagi orang-orang yang maaf, PICIK, picik, dan O2ON, OON. Picik dan OON karena apa? Merasa diri paling baik, paling benar. Lalu ketika ada orang lain yang berbeda dari kita, berbuat baik, bahkan dalam nama Yesus mengusir setan, tetapi kita marah. Lalu kita merasa diri paling hebat, kamu bukan anggotaku, enggak boleh kamu melakukan hal-hal itu dalam nama Yesus. Tuhan Yesus menegur Yohanes yang menegur ada orang yang katanya, kata Yohanes nih, guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu, lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita. Ini sikap eksklusif, membangun tembok-tembok, sekat-sekat yang memisah-misahkan. Yohanes lupa ketika dipanggil oleh Tuhan Yesus bersama Yakobus, saudaranya, dan juga sebelumnya Petrus dan Andreas. Mereka dipanggil untuk menjala manusia, artinya mengumpulkan, bukan memisah-misahkan, apalagi menyingkirkan. Nah, ini Yohanes sok berlagu, berlagak kepada Yesus, bilang, ada orang mengusir setan dalam namamu karena dia bukan pengikut kita, saya cegah. Koyo ya ya oh, kata orang Jawa. Dan akhirnya apa? Tuhan Yesus justru menegur dia, jangan kamu cegah dia. Kalau orang masih berbuat baik juga di dalam namaku, meskipun bukan pengikut kita, lalu enggak perlu kamu menjadi baper, kamu cegah. Itu namanya PICIK. Terbaca picik atau O2N, OON. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam konteks itu kemudian Yesus menunjukkan kepada kita, yang pertama, bahwa kita tidak boleh eksklusif. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Itu jelas. Dasar Alkitabiahnya apa? Ada yang bertanya begitu. Yesus hanya menyelamatkan orang yang dibaptis, yang percaya kepadanya. Siapa bilang? Baca Injil Markus bab 10 ayat 45. Putra manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Semua orang tanpa diskriminasi. Maka jangan merasa diri paling baik, paling benar. Kalau harus selamat maka harus percaya pada Yesus, dibaptis, menjadi anggota gereja. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau ada penyesatan-penyesatan yang membatasi keselamatan secara eksklusif, Yesus bersabda dalam Injil hari ini, lebih baik dia itu dikalungi batu giling atau batu kilangan, lalu dibuang ke laut. Artinya apa? Tetap ada pengampunan, tapi ya jangan menyesatkan. Mentang-mentang ada pengampunan bisa mengaku dosa langsung, kata mereka, lalu dengan mudah menghina, menjelek-jelekkan orang lain yang berbeda. Tidak bisa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi kerendahan hati untuk tetap mewartakan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi tidak boleh memaksa orang lain mengimani Kristus, apalagi memaksa untuk dibaptis dalam denominasi tertentu. Itu bukan maksud dari
Tuhan Yesus seperti teks yang kita baca pada hari ini. Tugas mewartakan harus, tetapi siapapun boleh berbuat baik tanpa harus bersikap diskriminatif. Panjenengan yang suka bersikap diskriminatif, apalagi menjelek-jelekkan orang lain, baca ini teks. Jangan dikutip begitu saja teks-teks yang disukai. Berani menerapkan apa yang dikatakan dalam Injil hari ini. Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Kalau tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Kalau kakimu menyesatkan engkau, potong. Kata Yesus. Artinya apa? Dengan seluruh hidup kita, kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah melalui cara-cara yang baik, penuh kasih dan damai sejahtera. Jangan bersikap diskriminatif. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berhari Minggu. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.